permainan keprak. Keprak itu sekarang banyak digunakan juga sebagai alat musik gitu. Tapi basisnya memang sebuah permainan. Keprak suaranya tidak menghasilkan suara prak, tetapi bentuknya yang terbuat dari bambu dan kemudian bergetar bersama, kemudian menghasilkan suara seperti mendengung. Jadi menyerupai suara dengungan atau suara dan kemudian sejenis suara yang mendukung kepada alat-alat musik yang sekarang ada gitu. Seperti suara karinding, tetapi ini dipukulkan ke tangan. Keprak zaman dahulu oleh anak-anak digunakan atau dibuat untuk mengisi rasa sepi saat akan bersama atau pergi ke huma atau ladang gitu. Nah, keprak ini beberapa memang dari wawancara yang kami lakukan banyak digunakan untuk mengusir binatang-binatang buas gitu. Binatang buas, tapi secara penelitian memang belum dibuktikan, tetapi di masyarakat banyak digunakan oleh anak-anak untuk mengusir binatang-binatang buas yang ada di hutan, sehingga mereka akan aman di jalan. Tetapi menurut konsep saya, mungkin hal ini dilakukan oleh orang tua untuk memberi kepercayaan atau kepercayaan diri pada seorang anak untuk berjalan di hutan dengan sendiri. Mereka dengan menggunakan keprak merasa bahwa itu juga mengusir binatangnya. Permainan keprak juga digunakan oleh anak-anak saat menunggu hujan reda di saung atau di tempat-tempat yang teduh gitu, atau juga untuk menghibur diri saat bersama teman-teman yang lainnya. Keprak biasanya dimulai dimainkan atau dibuat dengan cara mengambil batang bilah bambu, kemudian bambunya diserut, kemudian terbagi dua, kemudian dibelah, jangan sampai nyampe ke bukunya, maka bukunya akan menjadi penahan untuk menjadi getaran pada bilah bambu tersebut, sehingga suaranya akan mendengung dan kemudian akan cukup merdu dibuatnya, sehingga ketika keprak itu dimainkan hanya bersuara ada getaran-getarannya, itu bisa menghibur anak-anak ketika mereka berjalan di hutan atau menuju tempat kebunnya atau menuju sawahnya untuk mengisi kekosongan pada waktu akan berangkat ke sana. Sampai sekarang keprak masih banyak dimainkan, terutama oleh anak-anak untuk mengiringi musik-musik ataupun mereka akan bernyanyi sendiri diiringi oleh keprak.